apa namanya kegiatan-kegiatan Taman Mini ini selama pandemi kita alihkan menjadi kegiatan virtual ya. Kita emang ingin menunjukkan bahwa di tengah pandemi ini Taman Mini masih eksistensi sebagai lembaga pelestari budaya, sehingga kita masih mengadakan pergelaran-pergelaran, namun kita arahkan semuanya adalah menjadi virtual. Kita tayangkan melalui channel YouTube kita yaitu Taman Mini Official. Dan apa namanya, di belakangan ini kemudian setelah kita diberikan kelonggaran oleh pemerintah dari level 3 kemudian sekarang menjadi level 1, memang beberapa aktivitas kegiatan seni budaya itu sudah dilakukan di anjungan daerah, tidak hanya melalui virtual tapi juga bisa ditonton langsung dengan kapasitas yang diizinkan, itu kita lakukan. Dan kita berharap bahwa tahun depan kondisi semakin lebih baik lagi dan kita bisa melakukan kegiatan seni budaya seperti biasa. Karyawan Taman Mini dulu ya, itu saya ininya sebelum kita ke UKM. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini kita tetap solid, walaupun dalam apa namanya situasi ekonomi yang kita sadar bahwa apa namanya kita dalam kesulitan, kita tetap solid. Di Taman Mini sendiri tidak ada pengurangan pegawai, dan terhadap rekanan kita, katakanlah rekan-rekan kita UMKM itu juga alhamdulillah, walaupun mereka dalam kondisi sulit, kelihatannya kalau menurut pengamatan saya ya mereka masih tetap apa namanya tetap solid juga di Taman Mini ini. Dan kami juga tidak mendengar satu keluhan ya, keluhannya dalam arti mereka mengadakan pengurangan pegawai atau seperti apa ya, karena yang perlu disadarin bahwa mereka juga sudah lama ya, lama bekerja, mungkin juga ada juga keterikatan kekeluargaan di dalam apa usaha mereka, sehingga mungkin hambatan-hambatan yang sifatnya ekonomi tadi bisa diatasi secara kekeluargaan. Ya, termasuk warung-warung ya. Betul, termasuk warung-warung masih seperti ada itu. Semua ya, Pak. Masih ya? Ada semua, alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa beroperasional ya seperti biasa, walaupun ya kita menyadari bahwa katakanlah dari segi pendapatan ya mungkin belum seperti masa-masa yang lalu, dan kita selalu juga memberikan sosialisasi kepada mereka untuk katakanlah jangan terlalu banyak membuat stok ya, apalagi mereka yang menjual makanan mateng, kita himbau untuk jangan terlalu berlebihan dalam memasak sehingga nanti akan menimbulkan efek kerugian yang lebih besar lagi. Itu selalu kita jalin komunikasi seperti itu. Untuk wahana alhamdulillah kita masih beroperasi seperti biasa, kecuali memang ada beberapa wahana yang dalam renovasi Mas ya. Misalkan kayak Istana Anak-anak Indonesia itu memang masih renovasi sehingga enggak kita operasionalkan. Kemudian ada anjungan daerah beberapa yang mereka melakukan renovasi besar-besaran seperti Sulawesi Utara, itu yang mungkin belum bisa dinikmati. Intinya sih bahwa wahana tetap berjalan seperti biasa ya Pak walaupun di masa pandemi. Betul. Salah satu keunggulan dari Taman ini bahwa kita selama pandemi ini selalu melakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan maintenance, baik itu yang bersifat lingkungan kita, kemudian terhadap apa bangunan-bangunan, wahana-wahana itu selalu kita rawat dengan baik, hingga pada saatnya harus operasional yaitu kita siap dan bisa dioperasionalkan.